pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini Bang Kumis ada di wisata kuliner Teluk Batako, di mana suasana sore seperti biasa, seperti Anda saksikan di sana sang surya perlahan-lahan mulai tenggelam, pertanda pergantian siang ke malam pun nampaknya sesaat lagi akan kita bisa saksikan bersama. Dan seperti biasa setiap sore, nampaknya wisata kuliner Teluk Batako ini masih tetap menjadikan sebagai tempat favorit para warga, bukan saja dari Labuan Pandeglang, tapi nampaknya seperti yang tadi Anda saksikan bincang-bincang Bang Kumis, dari Cilegon, dari Serang, bahkan dari Tangerang pun tadi ada. Dan inilah salah satu bukti bahwa wisata kuliner Teluk Batako adalah masih menjadikan tempat favorit untuk keluarga, sahabat, memberikan satu acara makan bersama sambil menyaksikan suasana sunset yang sesaat lagi kita saksikan bersama sambil menunggu. Dan cuaca di sore hari ini nampaknya begitu cerah dan para pengunjung pun sangat menikmati banget sambil menikmati makan sorenya sambil melihat suasana pantai di wisata kuliner Teluk Batako. Nah, di sana perlahan-lahan sang surya sesaat lagi akan meninggalkan suasana siang. Alhamdulillah hari ini mendapatkan rezeki. Amin ya Allah. Kembali lagi. Nah, elektrik kecil. Asyik tuh. Thank you.